Musuh hari ini bisa jadi teman esok hari. Mungkin itu ya guys adalah ungkapan yang pas bagi Atta Halilintar dan DJ Baby Faye. Skena rap ya, yeah. Skena rap. Yang dulunya angku sekarang ngemis collabs. Uppercut, who can jab ya, yeah. Who can jab. Bantai mereka dengan juta-juta subscribe. Hello guys, selamat datang kembali di Harian Indo. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan info dan hal-hal menarik lainnya dari Harian Indo. Terima kasih. Keduanya sempat berseteru hebat di depan media, bahkan sampai melapor ke polisi. Namun baru-baru ini guys, ternyata mereka malah asyik dugem bersama. Hal ini diketahui dari sebuah video yang beredar baru-baru ini. Atta yang mengenakan baju hitam dan vest biru itu tampak berdiri bersama seorang DJ yang tampil di klub malam tersebut. Sementara Baby V mengenakan blus coklat dan rok mini berwarna hitam bersama seorang wanita duduk di kursi penonton. Sebuah suasana yang langka ya guys, mengingat begitu peliknya hubungan mereka dicitrakan beberapa waktu lalu. Dari video tersebut, mereka tampaknya berada di sebuah klub di kawasan Senopati. Baby V guys, bahkan butuh waktu berbulan-bulan hanya untuk mengungkap sosok Atta yang disebutnya menipu dan merayu dirinya, hingga akhirnya mengirimkan foto dan video intim. Sementara itu, Atta Halilintar yang awalnya menghindar media pun akhirnya buka suara dan membantah hal tersebut guys. Ia bahkan menggaet pengacara Sunan Kalijaga untuk melaporkan Baby V. Momen kebersamaan Atta dan Baby tersebut langsung ramai menuai komentar sinis dari netizen. Mereka menuding perseteruan Atta dan Baby hanya settingan semata untuk mencari sensasi. Settingan kan kasus yang kemarin? Settingan mungkin, biar cepet ngetopnya. Kalau emang bener-bener settingan, berarti mereka berdua telah membohongi semua orang. Kalau bener emang keterlaluan nih dua orang, cari sensasi. Begitulah artis instan. Penuh drama dan settingan. Nah, bagaimana pendapat kalian guys? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar bawah.